Halo guys, balik sama aku Iqbal. Video kali ini aku lagi di rumah teman aku sekarang ya, karena baru kenal. Udah teman inti awalnya, tapi jadi teman aku juga lah sekarang ya, karena aku juga udah kenal. Terus sementara kan aku di sini. Ya. Kenal, kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya benar-benar. Kan Oho ya, dari apa ini Kang nama Instagramnya Kang? Oho Pistor 24. Oho Pistor 24. 24 itu tanggal lahirnya deh. Biasalah kayak gitu ya. Iya ya, benar. Kan? Sayang kita ini ya. Nah, aku tuh tahu dari Insi. Katanya ada channel Limbatnya yang bagus banget di sini guys. Cuma tadi waktu cerita-cerita ternyata pernah ada insiden ya Kang ya. Iya. Jadi si channelnya lagi agak nge-drop. Aku lihat tetap masih bagus walaupun dia mentalnya lagi agak-agak kurang dan adaptasi gini-gini lagi agak kurang. Iya, lagi ngedown namanya juga. Tapi ntar juga insyaallah bakal oke lagi lah guys. Nah, sebelum kita kesana, kita mau ngecek apa aja yang ada di sini ya Kang. Aku mau lihat-lihat aja sih. Boleh. Kita mulai dari ujung situ kali ya. Ini ada Inji guys ya. Ini ada Inji. Ini spesies apa? Spesies. Kayak sapi ya. Kalau ini mah dia yang nganterin aku, thank you loh dia. Sama-sama aku kesini. Ya, dari sini dulu deh. Ini gue lihat ya, Kang ya. Gue lihat Tiger Fish cuma sendirian Kang dia kan? Cuman sendiri, ini pun belinya dari ini Inzi. Tukang racun ini. Racun ya. Udah beli teracuni tapi menyesal enggak? Enggak sih. Lumayan enggak. Belum ya, belum menyesal ya. Belum. Ini ukurannya masih sekitar berapa senti nih Kang? Sekitar enggak tahu 17 atau 20 sentian lah. Kalau Inzi ngomongnya berapa? Dulu labelnya di 15 17-an. Ini tuh kalau misalnya udah gede katanya yang agak susah buat dipindahin tank itu ya Bang? Nah iya benar. Kalau masih kecilnya masih santuy kan? Masih santuy, cuman karena dia resiko stresnya semakin gede semakin tinggi. Peliharanya susah nggak sih kan sejauh ini? Kalau sejauh ini masih di saya segini aman-aman aja sih buat dipindah-pindah. Bahkan waktu itu abis nguras sempet apa lupa nyalain mesin pH. Walah. Jadi yang hidup untungnya ada aerator. Oh masih ada lah ya. Ya 2 hari malah itu. Ya. Bisa lupa tapi 2 hari. Padahal kedengeran loh. Oke, tapi dia masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Kasih makannya biasanya berhenti? Pakan pakai lele atau ikan mas. Oh lele atau ikan mas ya. Oke. Kalau di bawah sini, ini semaumu maksudnya apa nih? Ini namanya. Namanya semaumu. Oke, yang aku makannya semaumu. Biasanya kalau di sini kan, biasanya pakan gitu kan. Kalau temu-temu kan biasanya kayak jangkrik plus apa 2 hari ini. Suka dikasih tahu kan? Ya. Kayak no, makanan bebas, semaumu. Ternyata namanya semaumu ya. Ini jadi siapa Kang? Ini jenis, dulu labelnya si ES. Dulu dibeli itu udah mau mati posisi ikannya. Kenapa beli ikan mau mati? Karena penasaran, pingin nyoba menghidupkan ikan. Menghidupkan. Menyembuhkan ikan yang hampir mati gitu kan. Karena ya, ini tuh ya. Beli tuh kata owner sebelumnya ikannya loncat, dorsalnya sampai gak ada. Di dayung, atas, buntut, sampai bawah. Sampai gak ada awalnya. Jarak aku ambil, cobain, digelapin pakai ketapang sama akrilik lapin dikit. Nah jarak 3 bulan baru mulai tumbuh sirip. Jarak 6 bulan baru mulai siripnya rada menghitam. Tapi waktu dibilang hampir mati itu dia masih mau makan tapi itu. Dulunya nggak mau. Boleh nggak mau. Mogok makan. Kalau mogok makan kayak gitu biasanya paling efektif sih kasih makan apa? Kalau misalnya arwana kan setahu kan semacam kayak jangkrik kayak gitu kan. Ya. Jangkrik dia pasti hampir pasti mau. Kalau cana gini waktu itu kasih apa? Kalau dulu dikasihnya pertama cacing nggak mau. Hah? Cobain ulat Hongkong nggak mau. Hah? Udah aja kasih jangkrik. Udah mau, alhamdulillah. Jangkrik mau. Berarti jangkrik tuh segala-gala mau ya. Oke guys, sekarang dia udah alhamdulillah udah aman ya. Bawah sini juga ada auranti. Ini PO-an ini Kang? Iya, yang masih direkondisi dulu. Nampak tiba-tiba Limbata ya. Nah itu Limbata yang kemarin diturunin di Pakuan. Open. Lagi buang lendir. Tapi ini bukan yang di 2 juta setengah kan? Bukan, nanti ada. Nanti ada ya. Gila guys, kenapa ya? Kok lagi pada terkena ini ya? Musibah ya ternyata ya, semoga cepat sembuh lah ya Kang ya, si Limbata ya. Tapi di Pakuan gimana dia? Di Pakuan, alhamdulillah juri pertama dia tidur, juri kedua sama juri ketiga, alhamdulillah dia nyati. Oh iya kan, dia istirahat dulu kan? Istirahat dulu kan, juri pertama. Juri kedua, tiga baru dia aktif. Kalau sebelahnya ini Auranti ya? Auranti. Sortir sendiri berarti ini Kang? Sortir sendiri. Ngambil dari Baginda Dapurium juga ini atau enggak? Dulunya pernah ngambil juga tapi tidak sudah rekomen gitu gimana? tidak ngelandingin sudah lama. Oh, iya ya, dia sudah mencapai. Kenapa tuh enggak landingin? Oh, ini lagi suka nonton drama Korea, guys. Ada-ada aja ya. Sebelah-sebelahnya juga sama nih ya, Kang ya? Iya, sebelah. Tapi masih Auranti juga ya.
emang suka gitu kan. Maksudnya beli orang TPO-an, disortir sendiri, dirawat sendiri, sampai nanti tumbuh dewasa gitu suka. Karena dulu tuh pingin beli Auranti tuh susah, harganya aduh mahal banget. Nah alhamdulillah sekarang-sekarang jadi tertarik sama Auranti, ya, seneng juga ngeprogres warnanya gitu. Asik sih Auranti ya. Terus Auranti kan biasanya kan kalau misalnya lagi banyak harganya juga suka agak murah, tapi nanti dia bakal naik lagi ya? Bakal biasanya naik lagi, ya. Tapi kalau aku untuk harga yang udah diprogres tetap pedes. Jadi guys, tadi juga aku sempet ngobrol, emang sekarang tuh harga Auranti beberapa tuh ada yang murah, kecewa. Tapi kalau misalnya memang udah bagus tuh walaupun cuman misalnya cuma ya 15 cm atau berapa, sejuta-juta juga ya. Iya, betul. Ya, kalau yang kualitas mah ya. Iya, betul. Kualitas mah nggak turun, harganya guys tetap segitu ternyata ya. Untuk Auranti ini juga sama, berarti Auranti-Auranti semua ya? Iya, ini Auranti semua. Auranti semua. Tapi batch-nya bareng kah ini kah? Atau beda-beda? Beda-beda. Oh, ini ada yang palanya kenapa nih? Ini lagi tiba-tiba kena jamur. Ini juga sama kayak gitu sih ya kan? Di rumah tuh. Ada... Bukan kayak sombong loh, kena jamur. Sombong. Iya, ini benar kena jamur gitu kan. Popak gitu dia, tapi numbuh lagi kak nanti kepalanya. Sekarang nanya juga, di rumah ada yang kayak gini kak? Kalau untuk tumbuh lagi, insya Allah bisa. Cuman rada lama. Kalau di ya? Auranti biasanya. Tapi bukan hal yang... Maksudnya yang tidak wajar gitu, ini hal yang wajar aja kayak gini. Wajar aja sih kalau dari Auranti PO tiba-tiba buang lendir. Biasa suka buang lendir kayak gitu ya berarti ya? Iya. Baru-baru ya. Cuma nanti lama-lama juga dia aman lagi Kang ya? Kalau untuk aman lagi balik lagi ke tangan kiper sama kondisi airnya. Berarti diganti airnya biasanya atau gimana? Kalau aku biasanya jarang, malah jarang diganti. Soalnya udah berapa kali nyoba dari Auranti PO, dia ada jamur, udah dicobain ganti air 2 hari sekali setiap ada amoniak diganti air, malah tambah parah. Tapi yang sembuh kebanyakan aku ngalamin di airnya diantepin aja. Oh iya. Ya yang penting posisi ikan mau makan aja. Tapi ntar ditambahin kayak akriplapin kayak gitu nggak? Kalau pengalaman aku ada yang sembuh pakai akriplapin yang HCL, terus Lukastop, tapi ada juga yang malah tambah parah. Wah, gitu. Kayak bener-bener balik lagi ke ikannya ya? Iya, balik lagi ke ikannya. Tapi sekarang udah bisa nanganin ya, kalau ada kayak gini-gini ya? Insya Allah bisa. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau ini maruk kayaknya ya? Iya, ini... Guys. Yes. Bisa kelihatan nggak nih, Kang, yang berpotensi dari sekecil ini? Udah sih, udah kelihatan kalau dari misalkan kita nyari dari bar gitu ya. Barnya udah kelihatan, simetris-simetris gitu udah kelihatan ya? Udah kelihatan kalau untuk size segini. Udah ada tuh, gitu. Kayak calon bunga gitu-gitunya mah bora-bora ya belum? Belum ya? Biasanya, masih lain. Ini masih melihat dari barnya aja kalau kayak gini. Iya, masih lain cabung doang biasanya. Ya gitulah guys, maru masih kecil mah hitam-hitam begini guys. Kalau udah gede juga hitam sih kalau misalnya nggak ada mental. Ntar lama-lama bakal bagus kayak ada di sini terkira kira ada ya. Ini kenapa dia spesial banget? Oh ini ada dua deh, ternyata aku cuma sendiri. Ini tuh sebenarnya komtengan sama arwana, cuman arwananya galak, jadi dipisah. Sebenarnya ini tank untuk sirkulasi air. Jadi kalau mau nguras, 3 hari dulu di sini airnya disirkulasiin, nanti baru diisiin ke tank yang mau dikuras. Bagus sih sistem kayak gini guys, sebenarnya cuma ada dia mengganggu ya. Mengganggu sistem ini semua ya. Oke lah, ini pas mono ya ini mah ya? Iya, mono. Ya, biasa lah, pas mono mau ngulis banyak ya. Iya. Kalau, nah ini ada stewarti juga nih di sini nih. Terus tadi aku udah lihat juga ini mirip-mirip kayak di rumah kak, kondisinya kak. Bentar ya. Nah kak, aku juga ada stewarti di rumah. Sebenarnya tuh kayak gitu tuh, jadi ada sedikit fin rod gitu. Aku tanya-tanya ke mana-mana, dikasih apa-apa juga malah nambah jatuh turun ke bawah. Sebenernya pernah nggak kayak gini stewartinya? Kalau di stewarti belum, cuman kalau di Auranti udah. Udah? Itu waktu itu diapain tuh, Bang Auranti? Kalau di Auranti biasanya kayak ada kutunya kayak gitu, warna putih biasanya di tulang seripnya tuh memerah gitu. Oh, tapi lama-lama dia dikerok gitu sama kakaknya? Ya, dikerok pakai kuku aja pas ada kayak kutu gitunya. Masukin lagi ke air, nanti dia rontok dulu siripnya. Udah rontok siripnya, nanti perkiraan sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah baru mulai rapih lagi. Oh, kalau ini pernah? Kalau dia belum ya? Belum sih, karena ini dulu gabut di... apa? Nyoba ditarungin sama YS yang gede tadi. Pertarungan satu lah. Tapi ya aku sih pengalamannya buruk sih kak sama yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kakak semoga tidak seperti itulah ya. Iya. Sangat aman. Bisa. Aman. Awalnya bagus banget guys. Jadi kayak gitu ya. Cuma semoga yang gimana nggak deh. Kalau ini Auranti sama mirip KPO juga. Kalau ini Cana Red Pulkra. Oh ternyata Red Pulkra guys. Maaf aku salah guys. Jadi ya mungkin kaget deh nggak ada cahaya. Kita langsung masuk ke dalam. Iya. Emang kering guys ya. Kayaknya tiba-tiba ada cahaya, tapi nggak apa-apa. Keluar ya deh ya, coba ada cahaya lagi.
Nah, mandi keluar guys. Sebenarnya nggak kelihatan. Udah Red Bull Ultra ya. Ya. Keras keren ya. Kalau ini apa nih kak? Ini YS, Yellow Centaurus. Oh itu tuh masuk tuh. Nah ini. Itu lagi diapain tuh? Pakai ketapang ya ini ya? Ya lagi di treatment. Pakai ketapang sama daun kelakai yang sekarang banyak dipakai fighter maru. Masa sih? Ini daun kelakai? Ya daun kelakai. Wow, ini riset terbaru kan ini. Work sampai kak, atau belum pernah? Maksudnya masih proses? Masih proses, ini baru nyoba pakai kelakai. Sebelumnya buat, sih pakai. Buat itu atau gimana? Ya katanya yang udah berhasil pakai kelakai numbuhin cabung tapi nggak naikin warna. Oh iya sih. Karena tapi belum. Harus pilih sesuatu yang misalnya mau naikin warna tapi cabungnya. Nah iya. Oke. Sejauh ini gimana progresnya? Sejauh ini aman-aman aja sih, cuman kerasa kalau pengalaman aku ya entah dari pakannya salah atau gimana. Jadi barnya rada tipis. Oh, barnya jadi menipis gitu ya? Ya cuman cabung jadi naik. Ya gitu lah guys, namanya juga trial-trial kita juga nggak tahu kan. Makanya kayak gini-gini tuh ya butuh dicoba juga sih. Next nah, ini bagus nih kan nih. Aku senang nih lihat ini guys, ya, bagus banget. Sebunganya juga saya sudah berbunga-bunga ya. Cuman nih, kemarin kakaknya ngomong tuh sebenarnya waktu mau beli itu di bawah 20 tapi ternyata di 22 cm ya? Ya, waktu diukur ulang, nyampe ikannya di rumah ternyata 22 cm. Oh, oke. Berarti kerugiannya apa tuh, Kak? Buat kakak? Jadi, udah pesan tiket buat Red Progress, huh? Ternyata ikannya masuknya juvenil. Jadi dilempar ke orang lain aja. Berarti kalau juvenil kayak gitu, nggak ada kontesnya emang atau gimana? Ada, cuman aku kan pesennya progress, jadi kalau udah lewat dari 20 cm, masuknya juvenil. Kalau di juvenil kayak gitu juga, saingannya mungkin agak beda ya? Ya. Oke, jadi kayak gitu ternyata ya guys ya. Ya, tapi ini rencana gimana dong berarti? Mau dibalikin lagi atau gimana? Ini nanti mau nyoba turun kalau ada kontes juvenil. Wow, lebih jarang ya berarti ya kontesnya ya? Iya. Oke. Biasanya Red Progress. Red Progress gitu ya? Yellow Progress. Ini Red berarti masuknya ya? Masuknya Red. Ya, Red pada suka mager tuh nih. Oh, mantap sih guys sebenarnya ya. Aku juga terlalu ngerti sih, cuman ya pengalaman aku lihat sih kayak gitu. Ini masih bocil nih dia ya? Iya. Mirip sama yang tadi ya, Kak? Ya, berarti ya ini treatment juga sama-sama. Daun apa namanya tadi? Daun kelakai. Nah, itu kelakai guys. Ini bawa-bawa ini juga sama. Sebenarnya daun kelakai ini bakal warnanya bakal berubah? Kalau enggak, kalau kelakai. Oh, ya? Kalau ketapang dia jadi semu coklat kemerahan. Oh, kalau ini treatment tanpa ketapang cuma kelakai doang. Iya, nyobain. Oh iya, berarti lagi bener-bener trial ya kak. Itu lagi nyoba di Marullius Grandinosa. Ah, baru dengar kan nyoba tuh. Grandinosa. Aku baru dengar. Kalau paling kakak suka maru yang mana kak di sini? Kalau maru sejauh ini yang ini sih. Ini apa ini dia? Ini label waktu belinya Semerantau. Merantau. Enggak ngerti ya bedanya di mana Semerantau kayak gitu. Kenapa tuh bagusnya kak? Dari ini aja sih waktu belinya ngorbanin sampai tabrakan. Oh lebih kepuk ngesankan ya? Iya. Kalahin dia guys, padahal tabrakan pun. Kalahin dia. Tabrakan gimana kak itu kak? Jadi waktu ada acara Jogja Royal Sana 3. Oh ini beli sampai ke sana? Iya. Karena penasaran kan pingin lihat kontes yang di sana. Pas lihat ikan ini, aduh cakep kata aku teh. Ya udah weh bawa bungkus. Nah, pas di Banyumas tabrakan yang aku bingung ikan nyari ikannya. Soalnya posisi ikan di dalam tas pakai box styrofoam. Oh, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah aman. Cuma motornya? Motor sama muka aja hancur. Ikan selamat. Oke. Di bawah sini ini Auranti. Ini lebih kecil lagi deh Aurantinya nih. Ya itu Auranti. Kayak di rumah kita dia tadi mandi. Yang kecil-kecil ini ada Asiatica yang RS ya. Iya itu RS. RS mau W, semua apa. Agak bosen sih lihat Asiatica ternyata ya. Kayak panjang gitu guys dia ya. Suka tapi kan Asiatica. Suka sih. Suka-suka aja ya. Suka-suka aja. Kayak kakak di sini yang kurang suka Andrau ya kan. Kurang suka atau gimana? Andrau suka cuman yang high fin. Yang syarat guys. Ini maru tapi masih kecil ya? Iya, ini bahanannya. Kalau dari sekecil ini udah bisa dilihat nggak? Belum? Kalau di sini atau udah? Barnya masih samar-samar. Lebih susah ya? Lebih susah. Oke, okay, kayak gitu guys. Kalau ini dikasih treatment ketapang juga nih? Iya, ini coba pakai ketapang doang. Oke. Ini kalau sebelahnya apa kak? Kosong kak? Ini ada diskus. Lagi nyoba belajar main di diskus. Oke, ternyata baru lagi dia biasanya mau beli diskus di sini ya. Kita harus anget kalau nggak salah ya kak. Jadi mau heater ya dia ya? Ya, di suhu 28 sampai 31.
Biasa kan pacaran kan jalan-jalan sih diem-diem baik kan? Iya. Enggak juga sih. Enak kalau di setting tanknya pakai hardscape. Cuman ini teh lagi seneng polosan. Kalau ini arwana ya, istimewa mata ini arwana bisa. Kalau ini arwana golden red. Golden red ya. Makanya cek kayak gitu ya berarti ya kayaknya. Iya. Karena nggak di heater. Ini juga sisiknya dua lepas. Oh, iya ding. Karena ini lompat, nih. Ya? Enggak, bukan lompat. Pas ngasih makan, tutup tanknya disenderin ke talang. Tiba-tiba jatuh. Ke arwananya sampai sisiknya lepas. Tapi nanti tumbuh lagi enggak, Pak, deh? Kalau kayak gitu. Pas ditumbuh cuman agak lama. Enggak pernah tuh ini sisiknya lepas, tapi arwana sudah lepas doang. Cuman benar sih lama juga sih, guys. Nah, di sini juga ternyata ada aquarium yang depannya agak aneh ya untungnya ya. Ini panjang ke belakang guys, ngerti kenapa? Ini apa nih, Kak? Itu blue pulcra. Kalau sebelahnya ini enggak ada ya? Enggak ada, gaib. Gaib, ini juga sama gaib. Sama gaib. Oh, gaib. Ternyata suka pelihara ikan gaib juga. Soalnya auranti ya? Ya, itu auranti. Auranti. Oke, ini juga pewan juga. Pewan juga. Oke, guys. Ini bawah sini juga ada stewarti. Sebenarnya kalau menurut Kakak ini stewartinya gimana, Kak? Kalau untuk lokality stewarti kurang tahu sih. Kurang tahu ya? Mm-mm. Segala kan stewartinya ya? Pakai tangan barunya ya? Cuma stewarti itu suka agak susah mangap-mangap gitu sih, tahu aku ya. Iya, karena ya. Dari mental biasanya. Oh, kalau ini mangap-mangap, Kak? Kalau itu belum, ah, kalau untuk mangap-mangap. Oh, belum. Ini kasih tangan dikitnya ada gitu ya? Gitu ya, Kak? Ini tuh bagus, kalau keluar itu kayak agak biru-biru gitu. Gue bisa lompat ya, kita kasih cahaya seperti ini ya. Emang suka juga stewarti? Stewarti suka karena KW-nya Barka, nggak kebeli Barka. Kita emang kaum-kaum tidak mampu guys ya, stewarti. Nah ini nih sebenarnya kayaknya salah satu yang membuat kakak lebih suka lagi untuk membeli orang tipe PO-an ya, Kak? Iya, betul. Kalian ada PO-an ya, Kak? Iya, betul, PO-an. Dulu PO-nya di size 13-15 cm labelnya. Ini warnanya orang-orang. Oh, namanya Ashirun ini? Iya. Ashirun. Karena datang waktu asar. Oh, aku namanya mau Ashia. Tapi bosan, guys. Udah enak, kan? Ashi dengan up. Ashiap. Tapi jadi Ashirun, ternyata ya. Pernah ikut kontes kali ini, Kak? Itu pernah. Dapat. Alhamdulillah kalah di anatomi juga. Oh. Apa emang anatominya kenapa yang kurangnya, Kak? Ini di dorsal keriting sama ekor nggak close sih, ngegantung. Oh iya ya. Nge-close tuh jadi si bagian sirip yang dorsalnya itu dia nyatu sama ekor gitu ya. Iya. Kalau ini masih agak kebuka gitu. Jadi nggak close maksudnya atau gimana, Kak? Iya, masih kebuka. Jadi nggak nempel antara sirip atas sama sirip bawah. Komod injing gimana ini sih? Hah? Komod injing gimana ini sih? Cakep itu, mau gue bawa tadinya banget. Gue bawa. Mau ditawar? Lagi disiapin tengah. Lagi disiapin tengah ya? Oh, ini dulu 300 kan? Aku lagi bawa lagi. Nah ya guys, bercanda ya. Pernah ditawar berapa, Kak? Paling mahal, Kak? Aku penasaran aja sih. 3.000 sekian. Gue tawar ini bal 2.500.000, cuma nggak dia kasih. Gak mungkin story-nya juga kali. Iya. Story-nya juga kali. Iya. Ini pernah loncat ya, kok ya? Iya pernah loncat, asalnya ini mulus. Kamu pernah loncat sih? Ini sama juga, Amin 2 mau kontes yang di mana? Tegalega. Loncat? Iya loncat. Iya kontes waktu Jayamaru, malah loncat juga ini kan. Udah beli tiket segala-gala udah. Udah beli tiket. Itu kan diisi apa dong berarti? Tetep diisi dia juga, kasihan dong mau diisi dia juga. Iya dikasihin ke teman aja tiketnya. Wah, ya. Ada ini nggak gara-gara dia jatuh itu ngaruh ke sekarang gitu? Karena waktu loncat sampai dorsalnya hancur semua, makanya. Karena sekarang keriting. Iya. Oh, emang enggak gitu berarti. Enggak ya? Gitu, mulus. Oke, guys, tetap kayak gitu ya. Ya, saya dapat pelajaran berarti. Lebih berhati-hati lagi apalagi mendekati kontes kayaknya. Tapi enggak cuma ini si limbata yang bakal kita lihat nanti juga katanya sih seperti itu ya kasusnya. Iya. Ya. Pada kena WS juga nih, Kak, gara-gara di sini lagi kurang bagus kan cuacanya kali ya? Iya kayaknya, soalnya biasanya nggak di heater juga aman-aman aja, cuman minggu-minggu ini lagi kurang bagus cuacanya. Nah, biasanya kalau WS kayak gini sih, pengalaman aku kasih aktif rapin gitu suka rontok sih, Kak. Iya, sama heater aja sih. Kasih heater, aktif rapin langsung aman sih. Makanan masih pada lancar kan, kata si Inzima asal makannya lancar ya sih? Mm-hmm. Ini apa ini tiba-tiba ada betok nih guys? Betok ini apa nih? Iya. Betok nih guys ya. Dapat mancing. Dapat mancing lagi. Ya. Seperti itu ya.
ramai juga nih gitu, enggak ya, dia aman ya? Enggak aman. Kalau dia, dia lokality Cimahi guys. Oh, ini Oranti, ini juga sama Oranti. Kayaknya kasusnya sama, maksudnya pre-order PO-PO juga ini ya? Iya, sama. Oke, okay. Berarti benar-benar pelihara dari dulu mau cuma si ini doang, si Asyap doang? Iya. Asyap no one guys. Ini apa kak ini? Gelap gini, ada isinya kak? Goib juga. Oke, Goib ternyata ya guys. Ini juga sama Goib nih. Ini ada. Apa nih? Ini Asiatica RSWS. Oh, wah, kamu boleh lihat Asiatica ya? Skip aja guys. Skip. Oh, ini ada dinamain kan si Kunti? Iya. Apa ya namanya ya? Dulu ada si Dukun namanya itu. Udah pada ini? Udah, ya alhamdulillah. Ini dia positifnya apa nih si Kunti ini? Kenapa namanya si Kunti? Karena dulu temanya horror. Gue takut sih. Nggak seram ya. Si gitu. Kunti, si Dukun. Udah sih cuma dua itu doang? Ya, belum. Oh, belum. Belum ada lagi yang mirip-mirip karakter sama... Masih genderuwo, Bang. Masih genderuwo, ya? Genderuwo, guys, nanti ya. Kalau ini dia positifnya gimana, Kak, logisnya? Kalau ini lebih dari bakat warna sih. Oh, lebih dari bakat warna ya? Oke, itu guys. Garang juga guys. Kalau yang sebelah sini, awalnya aku tuh tertarik banget, tapi ternyata dia sedang kurang sehat juga, oh, guys. Mungkin karena air di sini atau cuaca di sini sedang kurang mendukung ya. Ya. Fire and ice ini agak. Ya betul, fire and ice. Sebenarnya ya, itu di batu tapi di luar ya kayak gitu. Ya. Dari Myanmar kah, dari mana sih dia? Ya Myanmar. Masih kalau. Ya kayak di batu gitu guys, sebenarnya cuma warna lebih cantik deh. Tapi dibanding Ibata yang sekarang kita bakal bahas, dari barusan Ibata yang sekarang nih, yang ini sebenarnya guys ya. Jadi gimana ceritanya kak? Katanya mau kontes juga sama ya? Iya. Hamin berapa? Hamin 2 juga. Ini bagus banget loh guys ya, kalau kita lihat ini. Tebal banget sih ini. 2 juta setengah yang beli ini? Iya, aku ngangkutnya 2 juta setengah. Wow. Juara 1 di kontes Pakuan. Oh, jadi juara 1 kontes Pakuan, penasaran pengen diturunin di yang kemarin yang Bandung Timur itu ya? Iya, parah yang ancana kontes. Yang di Cimatik gitu ya? Iya. Ini gimana sih berarti ini? Oh, bagus banget. Bagus deh. Belum lihat. Cakep ini. 1 juta oh. Belum deh. Tapi kalau itu 1 juta juga. Ini limbata termahal yang pernah aku tahu sih guys. Biasanya limbata 1 juta aja udah mahal banget gitu kan. 500 ribu aja udah mahal gitu kan. 1,5 juta dia mau ngangkut dong. Dan hamil duanya loncat. Gak bisa loncat lagi sih. Ya, awal taruh gimana sih? Awalnya di situ, di ospeknya. Udah air bersih banget itu. Nah iya, nyoba mentalnya sama adaptasinya. Ternyata pas mau dikasih makan, pas buka gini, ini sabuknya pecah. Nah nabrak sini atasnya. Jadinya gitu ya? Iya. Jadi lagi gak dapet segitu lagi ya? Jadi down juga mentalnya. Tapi ada bukanya kak, waktu dia lagi ini? Ada. Berarti dia menang kelak kan dulunya? Sama juga waktu di Pakuan itunya? Enggak juga sih. Enggak juga sih ya? Iya. Itu ngomongin banget sih guys. Ya, aku juga yang di rumah tuh dari bentuk fin gitu-gitu apa? Dari bentuk dorsalnya juga gitu, cuma enggak sebesar gini sih, kok parah ya. Dia lagi gimana ya? Ya. Gimana tahu dari ini? Ini dulu owner pertamanya dapat mancing di Purwakarta. Mancing. Iya, dapat mancing. Wow, bayangkan mancing dapat 2,5. Tapi orang pertama ya, ya udah mana-mana ya. Iya. Pertama jualnya 25.000. Jam gitu. Ini juga. Kenapa? Tarik yang murah. Mau nih. Ya, ya. Ya kayak masih ragu dia. Mana mau nawar berapa emang sih? Ya pay aja lah kayak ini mah gue serius nawarnya bang. Serius nawar. Kamu bisa ini. Ini kalau di boleh gue bilang ya. Kalau ini kan di bawah 20 cm istimewa. Kalau di bawah 20 cm. Kalau nanti masuk ke kelas ya. Progres itu ya. Progres. Ini kan masuknya di bawah Jupe nih. Jupe juga tanggung sebetulnya. Ntar aja nunggu 25, 23. Oh jadi kalau misalnya mau diturunin Jupe juga bagusnya dia itu di progres maju ya, ya lanjutin progres. Oh my god. Tertarik ya, nanti ada sih di rumah sih. Kita ada cuma si cabung gitu, nanti lah ya kita tanya-tanya tipsnya lah ya. Aku juga mau ada nanya sebenernya sih sama Bang Misal Fajar Arif kayak gimana caranya. Waktu lagi di rumah, mungkin ada cara-cara juga dari yang lain nih. Nanti kita kombinasiin guys ya. Oke jadi kayak gitu mungkin ya, tuh dia udah mulai ngeliat kesini guys. Bukan ngeliat kesini sih, lebih ke kayak lebih terlihat lah ya. Di bagian rada narsis kayaknya. Rada narsis ya. Mungkin dia tuh aku mungkin sedang sakit tapi aku tetap eksis dan mau masuk di YouTube. Gitu. Dinamain enggak kak sih ini kak? Dinamain. Siapa namanya? Julas. Julas. Judas jeung Culas. Siap lagi guys ya. Ya betul juga nih tadi. Nanti fotonya kirimin ya kayaknya biar siap. Tahu pas lagi prime-prime-nya itu gimana gitu. Nah, ya. Kenapa mau gitu. Kenapa mau
Jadi kayak gini ya, mungkin video kali ini sama teman buka. Zi, thank you ya, sudah mengantar dan kakak juga, makasih ya. Ya. Sudah pengen. Jam 19 malam sudah pengen kita review, jadi kayak gitu aja guys. Terima kasih buat teman-teman seri ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku lupa pamit, Kang. Itu juga pamit, Adi juga pamit. Bye-bye. Thank you guys.